Ada sejumlah agenda kerja yang dilakukan Presiden Joko Widodo di Madiun, Jawa Timur. Agenda kerja pertama yakni meninjau vaksinasi COVID-19 bagi pelajar di SMPN 3 Mejayan, Kabupaten Madiun. Selain itu, Jokowi juga melakukan konferensi video dengan peserta vaksinasi serupa di sejumlah provinsi lain. Kunjungan kali ini Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, serta pejabat istana lainnya. Pengecatan pesawat kepresidenan ini sempat menjadi kontroversi beberapa waktu lalu. Sebelumnya cat pesawat kepresidenan adalah biru dan putih. Istana pun menegaskan pengecatan ulang pesawat sudah direncanakan sejak 2 tahun lalu. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.